Kamu telah kalah. Lin Xuan memandang Han Fei dan berkata dengan acuh tak acuh. "Nak, aku akui kamu sangat kuat. Serangan terakhirmu hampir membunuhku. Anda bahkan melukai saya dengan parah. Tapi aku belum kalah. Masih ada satu gerakan lagi yang belum saya gunakan." Tubuh Han Fei dengan cepat berkumpul kembali dan wajahnya sangat pucat. "Awalnya aku berencana menggunakan jurus ini untuk melawan iblis utara, tapi aku tidak menyangka akan menggunakannya untuk melawanmu. Namun, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Anda akan dikalahkan oleh langkah ini." Han Fei masih memiliki kartu truf. Semua orang berseru kaget. Para tetua dari puncak kehendak ilahi juga bersemangat. Mungkinkah itu langkah lain? Ini bagus. Jika Han Fei menggunakan gerakan itu, dia pasti bisa mengalahkan bocah ini. Bahkan bisa mengancam iblis utara. Dia masih punya kartu truf. Lin Suan juga tercengang. Lalu, dia tersenyum dan berkata, gunakan saja apa yang kamu punya. Aku akan mengambilnya. Han Fei tidak mengatakan apapun. Dia memadatkan tombak penghancuran besar lagi, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menekan sekeliling. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tombak penghancuran besar tidak berguna melawanku. Memang benar, hasil pertempuran sebelumnya telah menunjukkan bahwa kekuatannya berada di atas Han Fei. Namun, Han Fei tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan item lain. Itu adalah botol kecil yang jernih seperti batu giok putih. Setelah dia membukanya, dia menuang setetes darah. Begitu darah keluar, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan ada cahaya berkilauan yang berkedip-kedip di dalam darah, membawa kekuatan yang mengejutkan. Darah macam apa ini? Hati semua orang bergetar, dan bahkan jiwa mereka pun bergetar. Para tetua dari puncak kehendak ilahi sangat bersemangat. Darah setengah suci, dia akhirnya mengeluarkan benda itu. Apa darah setengah suci? Apa yang akan dia lakukan? Semua orang berseru. Setengah biksu telah memadatkan bagian-bagian hukum yang melampaui kekuatan Dao. Darah mereka secara alami mengandung pecahan hukum. Setetes darah setengah biksu mampu membunuh raja manapun yang tak terkalahkan. Mungkinkah Han Fei ingin menggunakan darah setengah suci untuk membunuh Lin Xuan? Namun, dengan kecepatan Lin Xuan dan kekuatan pemusnahan, dia seharusnya bisa menghindarinya. Memang benar demikian, sangat sulit bagi setetes darah untuk membunuh Lin Xuan. Hanya sejumlah besar darah semi sage yang bisa mengancam membunuh Lin Xuan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Han Fei tidak membunuh Lin Xuan. Sebaliknya, dia menyatu dengan tombak penghancuran besar di tangannya. Sesaat kemudian, terjadi perubahan yang mengejutkan. Garis-garis cahaya merah darah muncul di permukaan Grid Destruction Spear, dan kekuatannya tiba-tiba meroket. Seluruh langit runtuh sepenuhnya saat kekuatan yang sangat ganas melonjak. Bahkan formasi di sekitarnya bergetar hebat. Keputus memenuhi wajah para seniman bela diri di dalam barisan. Kekuatan ini, astaga, apakah ini hukumnya? Itu terlalu menakutkan. Bahkan para tetua pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa yang mengira bahwa Han Fei akan menggabungkan dao kehancuran dengan darah setengah biksu dan mengeluarkan kekuatan yang lebih mengejutkan. Kekuatan perpaduan darah semi sage dan tombak penghancur besar sangat menakutkan. Itu sudah melampaui kekuatan yang ditampilkan oleh Lin Xuan. Oleh karena itu, ketika semua orang merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka semua berubah. Oh tidak, Lin Xuan dalam bahaya! Ya, mereka tidak menyangka Han Fei memiliki kartu truf seperti itu. Lin Xuan telah melukai Han Fei dengan serius sebelumnya. Dia akan menang, tapi dia tidak menyangka akan kembali di saat-saat terakhir. Wah, kamu tidak punya kesempatan! Han Fei berteriak dengan dingin. Dia melompat tinggi dan tombak penghancur besar berwarna merah darah di tangannya langsung menyerang ke bawah. Lin Xuan mengerutkan kening, dia merasakan ancaman besar. Darah seorang semi sage, dia sebenarnya punya kartu truf. Memang benar, serangan ini telah melampaui serangan sebelumnya. Tapi jadi apa? Lin Suan tersenyum. Serangan sebelumnya adalah pedang ke-9 dari teknik pedang teratai hijau. Teknik pedang teratai hijau memiliki total 13 pedang. Pedang ke-13 dikombinasikan dengan kekuatan pemusnahan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Han Fei sebelumnya. Yah, dia akan membiarkan orang-orang ini melihatnya. Berdengung. Pemusnahan teratai hijau, pedang ke-13. Lin Xuan melambaikan pedang panjangnya, menyapu sembilan langit. 13 garis pedang ki terbang dengan kekuatan pemusnahan, membentuk pedang ki lotus di langit. Itu bertabrakan dengan grid destruction sphere yang berlumuran darah. Aura teratai menjadi lebih kuat lagi. Itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Astaga, Lin Xuan juga memiliki kartu truf tersembunyi. Semua orang tercengang. Murid Han Fei menyusut. Ia tidak menyangka lawannya akan menjadi lebih kuat lagi. Bahkan membuatnya gemetar. Dia merasakan tombak penghancuran besar di tangannya bergetar seolah-olah akan hilang kapan saja. Brengsek, tidak, hancur. Sambil mengaum, dia mati-matian mengaktifkan kekuatannya dan menusuk ke bawah. Cahaya tak berujung meledak, menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Hanya master puncak dari empat puncak, serta master istana dan yang lainnya, yang matanya menembus sembilan langit. Tidak lama kemudian cahaya antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Semua orang buru-buru membuka mata. Bagaimana itu? Bagaimana pertempurannya? Siapa yang memenangkan pertempuran ini? Itu adalah teratai pemusnahan Lin Suan. Atau tombak penghancur besar yang berlumuran darah. Menurutku itu adalah tombak penghancuran besar. Darah biksu setengah langkah yang dipadukan dengan jalur kehancuran sungguh mengerikan. Seharusnya ia mampu mengancam Sein setengah langkah. Belum tentu demikian. Lotus Swatki milik Lin Suan terlalu menakutkan. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa melaksanakannya? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat sambil menantikannya. Sesaat kemudian, mata mereka membelalak. Di arena, ekspresi Lin Suan tenang. Jubah merah cerahnya tidak bernoda, dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di depannya berdiri dua sosok. Salah satunya adalah Han Fei. Saat ini, wajah Han Fei pucat. Tombak penghancuran besar di tangannya telah lama menghilang. Tak hanya itu, salah satu lengannya juga hilang. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Itu adalah wasit yang lebih tua. Tetua wasi telah bergerak. Apa yang sedang terjadi? Keajaiban di sekitarnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Seseorang berseru. Han Fei telah kalah. Penatua wasi telah mengambil tindakan pada saat kritis dan menyelamatkan nyawanya. Apa, maksudmu serangan pedang barusan bisa mengancam nyawa Han Fei? Saya khawatir demikian. Semua orang tersentak kaget, dan para tetua menghirup udara dingin. Tetua dari puncak strategi ilahi mendongak dan menghela napas. Dia telah kalah. Pesilat ajaib nomor satu di puncak strategi ilahi telah kalah. Lin Suan terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Han Fei juga kosong. Dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Memang benar, meskipun tombak penghancuran besarnya berlumuran darah Saint setengah langkah, tombak itu tetap tidak bisa menahan serangan mengejutkan itu dan pada akhirnya menghilang. Tidak hanya itu, kekuatan pemusnahan juga menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh lengan kanannya hilang. Itu terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia akan dibunuh. Karena itu, dia hanya bisa mengaku kalah. Cahaya pedang menyala di langit. Tetua wasi telah bergerak dan menghancurkan pedang kilotus yang menakutkan, menyelamatkan Han Fei. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Han Fei telah dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran ini. 3.092 Pemenang, Lin Xuan, hakim mengumumkan hasilnya dan pada saat yang sama, memberi dorongan pada Han Fei. Lin Xuan benar-benar menang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang ini tercengang. Orang-orang di puncak bulan Purnama juga tercengang. Lalu, mereka bersorak. Menang? Lin benar-benar menang. Hahaha, puncak bulan purnama kita kali ini akan menghasilkan seekor naga. Han Fei berada di urutan ketiga. Lin Xuan mengalahkan Han Fei. Bukankah itu berarti dia sudah masuk tiga besar? Kebanggaan langit di puncak bulan purnama tercengang. Para tetua juga sangat bersemangat. Grand Elder menarik napas dalam-dalam, matanya merah. Bahkan pemimpin puncak-puncak bulan purnama pun tersenyum. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Puncak bulan purnama sudah terlalu lama sunyi. Mereka telah ditekan sampai ke titik terakhir. Bahkan orang nomor satu mereka, Huangfu Baitian, hanya menduduki peringkat kelima di seluruh extraordinary warrior manor. Ketika puncak bulan purnama disebutkan, orang-orang dari tiga puncak lainnya penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Lin Xuan menunjukkan kekuatan yang dekat dengan Dao. Dia mengalahkan Jun Wuya dan Han Fei dan berhasil masuk tiga besar. Ini adalah momen puncak bulan purnama mereka. Ini adalah kejayaan puncak bulan purnama mereka. Pada saat ini, seluruh puncak bulan Purnama jatuh ke dalam lautan kegembiraan. Ia justru berhasil masuk tiga besar. Huang Fu Baitian menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Setan hitam semakin tidak percaya. Sejujurnya, dia tidak berani memprovokasi Lin Xuan sama sekali. Dia bahkan harus menghindari Lin Xuan ketika dia melihatnya. Para Skype Ride right lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Selama bertahun-tahun, tiga teratas dari manor prajurit luar biasa telah didominasi oleh Iblis Utara, Yu Linglong, dan Han Fei. Peringkatnya tidak tergoyahkan, itu seperti tiga gunung yang menekan hati setiap orang. Tapi sekarang, seseorang telah mengguncang salah satu gunung, apalagi itu adalah pendatang baru yang masuk kurang dari setahun yang lalu. Ini hanyalah sebuah keajaiban, sebuah legenda. Han Fei dikalahkan, Yu Linglong menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Lin Xuan adalah ancaman terbesar baginya selain iblis utara. Setan utara juga memandang Lin Xuan, matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Sebentar lagi, kami akan saling bertukar pukulan. Pada saat itu, saya secara pribadi akan merasakan kekuatan penerus jiwa pedang naga besar. Setan utara menjadi semakin tertarik pada Lin Suan. Dia sangat ingin melawan Lin Suan. Kemenangan Lin Suan bisa dikatakan telah menciptakan legenda lain. Semua orang bersemangat, dan hanya setelah diskusi panjang barulah mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Terlebih lagi, hal ini diinterupsi secara paksa oleh wasit yang lebih tua. Kalau tidak, dia mungkin akan bersemangat selama tiga hari tiga malam. Bocah, bagus sekali. Setelah melihat Lin Suan berjalan ke bawah, naga merah melambaikan cakarnya dan tertawa, sementara Shen Jingqiu bertepuk tangan dan bersorak. Di sampingnya, Ye Fei, Su Wang Qi, dan yang lainnya datang untuk memberi selamat padanya. Bahkan Huang Fu Bai Tian datang. Setan hitam berdiri di kejauhan dan berjuang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia juga mendekat dan menundukkan kepala arogannya. Dia pertama-tama memberi selamat kepada Lin Suan, kemudian meminta maaf kepada Lin Suan dan mengakui kecerobohannya sebelumnya. Adegan ini membuat semua orang semakin tidak percaya. Bahkan iblis hitam yang arogan menundukkan kepalanya ke Lin Xuan. Dapat dikatakan bahwa pertempuran Lin Xuan telah meyakinkan semua keajaiban puncak bulan purnama. Dia telah menjadi juara puncak bulan purnama. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Juara puncak bulan purnama, pada akhirnya, bukan ini yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah juara House of Rodigi. Pertarungan antara Lin Xuan dan Han Fei membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Meskipun pertarungan berikutnya seru, itu jauh lebih buruk dari pertarungan sebelumnya. Semua orang sedikit tidak tertarik. Mereka sangat ingin melihat pertempuran yang mendekati kekuatan Dao lagi. Ya, kekuatan semacam itu adalah kekuatan terkuat di dunia. Raja-raja tak terkalahkan lainnya berada terlalu jauh. Semua orang menantikan untuk melihat kekuatan ajaib itu lagi. Tidak lama kemudian, mereka berteriak kaget. Kali ini, bahkan para tetua tampaknya telah disuntik dengan darah ayam dan sangat bersemangat. Pemimpin puncak Gail juga memperhatikan dengan ama Kali ini, ini adalah pertarungan antara dua keajaiban terbaik. Setan Utara melawan Yu Linglong. Pertarungan ini bisa dikatakan lebih seru dari pertarungan sebelumnya antara Lin Xuan dan Han Fei. Iblis Utara adalah juara dari House of Prodigy. Dia sangat kuat. Yu Linglong adalah juara kedua House of Prodigy. Kekuatannya berada di atas Han Fei. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, Yu Linglong telah berkultivasi dalam pengasingan. Kekuatannya pasti meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa hasil pertarungannya dengan Iblis Utara tidak diketahui. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang paling dinantikan di hati banyak orang. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Iblis Utara itu. Bisakah Yu Linglong melakukan serangan balik dan mengalahkan Iblis Utara? Jika itu masalahnya, maka layak untuk ditonton. Orang-orang ini sangat bersemangat. Lin Xuan juga mengungkapkan senyuman. Bisakah dia akhirnya melihat kekuatan penuh dari mereka berdua? Baiklah, mari kita lihat Dao macam apa yang telah mereka pahami. Dia telah melihat Dao Jun Wuya dan Han Fei. Pertarungan di depannya bisa membuat dia melihat Dao Iblis Utara dan Yu Linglong. Ini akan sangat membantunya ketika dia melawan mereka berdua di masa depan. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Di arena, keduanya berjarak 30 meter. Tubuh iblis utara ramping dan tatapannya dalam. Ia menatap sosok cantik di hadapannya dan tersenyum tipis. Yu Linglong, lakukan gerakanmu. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan Anda berkembang akhir-akhir ini. Setan utara, jangan gegabuh. Kali ini, kekuatanku pasti akan mengejutkanmu. Siapa tahu, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Bibir merah Yu Linglong sedikit terbuka. Apakah begitu? Aku tak sabar untuk itu. Saat dia berbicara, Iblis Utara melambaikan jarinya. Seketika, bola lampu hijau muncul di sekitar Yu Linglong dan menyelimutinya. Di dalam lampu hijau, tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar, menyelimuti Yu Linglong sepenuhnya. Adegan ini muncul sangat tiba-tiba. Semua orang terkejut karena kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Iblis Utara bergerak sebelumnya. Mereka yang pernah bertarung dengan Iblis Utara sebelumnya semuanya dikalahkan tanpa perlawanan. Mereka sama sekali tidak berani menyerang iblis utara. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya penonton melihat iblis utara bergerak. Tanaman. Mungkinkah iblis utara adalah seniman bela diri berelemen kayu? Bukankah seniman bela diri berelemen kayu seharusnya digunakan untuk menyembuhkan seniman bela diri berelemen kehidupan? Banyak orang yang sombong merasa bingung. Namun, ekspresi Han Fei, Jun Wuya, Huang Fu Baitian, dan yang lainnya sangat serius. Setan utara benar-benar bergerak. Mereka tidak terkejut karena mereka pernah bertarung dengan iblis utara sebelumnya dan mengetahui bahwa dia adalah seorang seniman bela diri berelemen kayu. Namun, mereka tidak setuju dengan pemikiran orang banyak. Apakah seniman bela diri berelemen kayu hanya seharusnya menyembuhkan dan membantu? Lelucon yang luar biasa. Ketika orang-orang ini melihat betapa menakutkannya iblis utara, mereka akan mengubah pandangan mereka terhadap seniman bela diri berelemen kayu. Murid Lin Suan mengerut dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Seniman bela diri berelemen kayu. Itu jarang terjadi. Mereka tidak menyangka iblis utara adalah seniman bela diri berelemen kayu. Lalu, apakah kekuatan yang dia pahami dekat dengan Dao berhubungan dengan tumbuhan berelemen kayu? Di arena, Yu Linglong sudah diselimuti oleh tanaman tersebut, sangat menakutkan hingga lampu hijau menutupi dirinya. Yu Linglong tidak takut sama sekali; dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, hembusan angin bertiup dari tubuhnya dan menerbangkan tanaman di sekitarnya. Saat berikutnya, dia naik ke udara, pakaian dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Setan utara, kita tidak perlu menguji satu sama lain. Tunjukkan saja padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Suara Yu Linglong terdengar. 3093. Angin bunuh. Aura Yu Linglong langsung berubah. Itu menjadi sangat halus, seolah-olah menyatu dengan angin. Angin kencang bertiup ke segala arah, dan retakan besar muncul di mana-mana. Hukum angin, inilah kekuatan hukum angin. Yu Linglong sebenarnya telah memahami kekuatan ini. Banyak orang berteriak. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan angin, tipe angin versus tipe kayu, ini akan menjadi menarik. Itulah yang saya pikirkan. Menghadapi badai yang sangat dahsyat, binatang utara tidak takut sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan ledakan. Langit terbelah, bayangan hitam besar memenuhi langit, berkelap-kelip dengan aura menakutkan seperti bukit. Apa itu tadi? Merasakan aura menakutkan dan kekuatan agung, semua orang mengangkat kepala. Saat berikutnya, mereka berteriak, "Itu adalah tanaman, itu adalah pohon-pohon dewa muncul di antara langit dan bumi, tumbuh di kehampaan." Cabang-cabang dan tanaman merambat yang luas menutupi langit dan bumi, membentang hingga ratusan ribu mil. Itu terlalu misterius, seperti mitos. Kayu sepuluh ribu setan. Binatang utara tidak menahan diri sama sekali. Ekspresi Jun Wuya serius, dan suaranya bergetar. Meskipun dia adalah yang terkuat kedua di Ethereal Peak, dia masih takut pada binatang utara. Han Fei berkata dengan dingin, bagaimana dia bisa menahan diri? Orang-orang di level mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kayu sepuluh ribu setan, bagaimana Yu Linglong bisa melawan? Secara logika, sebagai prajurit tipe petir yang telah memahami dao petir, dia seharusnya mampu menekan serangan tipe kayu. Tetapi pada saat ini, menghadap kayu sepuluh ribu setan, wajahnya pucat tanpa bekas darah. Itu sungguh mengejutkan. Kayu sepuluh ribu setan, mata Lin Suan berkedip, dan dia terkejut. Pohon ilahi ini sungguh terlalu menakutkan. Itu menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan vitalitas yang luar biasa. Dengan pohon dewa ini, binatang utara mungkin bisa pulih tidak peduli seberapa terlukanya dia. Itu praktis abadi kecuali dia bisa membunuh binatang utara dalam satu serangan, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Bahkan dia tidak dapat melakukannya saat ini. Mungkin bahkan seorang half sage pun tidak dapat melakukannya. Mungkin hanya sage sejati yang bisa membunuh binatang utara dalam satu serangan ketika menggunakan kemampuan hukum ilahi yang sebenarnya. Apakah sudah muncul kayu sepuluh ribu setan? Yu Linglong melayang di kehampaan, memandangi benda besar yang seperti kota dewa di atas kepalanya. Matanya berbinar. Tubuhnya juga mulai sedikit gemetar. Saat berikutnya, dia menjerit pelan, dan badai besar muncul di sekelilingnya. Ia melesat ke awan, dan dua bila angin yang panjangnya ribuan mil menebas ke langit. Angin ilusi, pada saat yang sama, dia menyerang monster utara. Dia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan monster utara, pohon menakutkan di langit akan menghilang. Bila angin memenuhi langit seperti hujan cahaya, dia mengirimkannya masing-masing dari mereka. Sangat menakutkan, itu sebanding dengan harta karun tingkat surga. Ini adalah kekuatan yang dekat dengan Dao, itu jauh melampaui kemampuan ilahi biasa. Bila angin, dia bisa dengan mudah membunuh raja yang tak terkalahkan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang iblis utara. Demon utara tidak mengelak sama sekali. Dengan lambaian tangannya, pohon sepuluh ribu setan menggantung dari langit. Di hadapannya, tanaman tumbuh liar. Para ninja angin juga gemetar. Di atas bila angin itu, bunga-bunga indah bermekaran satu demi satu. Kekuatan bila angin itu sepenuhnya diserap oleh bunga iblis dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi bunga iblis. Itu sangat indah. Itu sangat indah. Para wanita berseru kagum. Namun, keajaiban terbaik merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu mengerikan. Dao kayu monster utara sangat menakutkan. Huff, inilah kekuatan kakakku. King Wu mengangkat wajah kecilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia sangat jelas tentang kekuatan kakaknya. Sebelumnya, ada tiga raja tak terkalahkan tingkat puncak yang mengejar iblis utara. Namun, tubuh ketiga raja tak terkalahkan di tingkat puncak itu terbelah, dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh darinya. Mereka dihisap secara paksa hingga kering. Siapa bilang seniman bela diri tipe kayu hanya bisa menyelamatkan manusia? Kakaknya, iblis utara, dapat dengan mudah membunuh raja manapun yang tak terkalahkan. Di langit, dua kekuatan yang dekat dengan Dao bertabrakan dengan hebat. Tumbuhan di langit tumbuh dengan liar, dan badai yang mengerikan meletus. Melihat ini, semua orang ketakutan. Kemampuan ilahi ini sebanding dengan orang suci setengah langkah. Kedua orang ini luar biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui Jun Wuya dan Han Fei. Mereka bertanya-tanya bagaimana nasib Lin Xuan jika dia bertemu keduanya. Ini akan sulit, meskipun kekuatan Lin Xuan kuat, itu mungkin tidak sebanding dengan keduanya. Terutama di men utara, dao kayu dan dao kayunya terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menerobosnya. Angin bertiup sejauh 90 ribu mil. Dengan raungan yang keras, langit terkoyak, dan kekuatan yang dekat dengan dao memenuhi dunia. Pemandangan itu terlalu mengerikan. badai itu seperti dua naga raksasa yang menari di langit, menghancurkan seluruh langit. Pohon sepuluh ribu setan di langit bergemuruh dan bergetar. Itu telah meletus. Yu Linglong mungkin akan menggunakan kartu asnya. Han Fei dan Jun Wuya sama-sama berseru. Angin bertiup sejauh sembilan puluh ribu mil, meratakan segala sesuatu di dunia. Kemampuan ilahi yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Bahkan wajah para tetua pun berubah. Yu Linglong ini luar biasa. Itu tadi, tetua puncak Linglong bangga. Kekuatan Yu Linglong meningkat pesat. Kali ini, dia pasti mampu mengalahkan iblis utara. Menghadapi kemampuan ilahi yang begitu menakutkan, iblis utara sangat tenang. Dia tidak panik sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke kehampaan. Pohon ilahi turun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon yang seperti kota dewa di langit dengan cepat turun. Dengan aura yang kuat, ia membelah dua badai naga raksasa menjadi dua. Bunuh pengikat angin. Tabrakan di langit terus berlanjut, tapi Yulinglong masih menggunakan gumulan angin untuk tiba di belakang iblis utara. Pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Itu berdenyut dengan cahaya warna-warni, dan kekuatan yang sangat misterius berkedip di atasnya. Itu dipadatkan dengan kekuatan yang dekat dengan Dao. Di bawah serangan ini, semua armor tingkat atas akan hancur; tidak ada yang bisa menghentikannya. "Pohon ilahi mekar, merasakan bahaya di belakangnya. Iblis utara berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pohon dewa di langit mengeluarkan kekuatannya, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Tidak hanya itu, bunga iblis juga muncul di samping iblis utara." Mereka menyerap energi lawan dan mengatasi bahaya pedang. Percuma saja, pedang ini terlalu dekat. Anda terlambat. Yu Linglong berteriak dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Pedang Ki membelah bumi dan langit. Pedang itu hendak menembus iblis utara. Setan utara tersenyum. Membuka. Suaranya dingin. Sesaat kemudian, tubuh Yu Linglong bergetar dan dia hampir jatuh dari langit. Pedang panjang di tangannya, yang dipadatkan dengan kekuatan yang mendekati Dao, tidak dapat dipegang dengan kuat. Engah. Ekspresi Yu Linglong berubah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya bergoyang. Semua orang berteriak seolah-olah mereka melihat hantu. Bahkan Han Fei dan Jun ya gemetar. Shen Jingqiu berteriak. Wajahnya pucat. Murid Lin Suan mengerut. Apa itu tadi? 3094. Dia melihat sekuntum bunga mekar di tubuh Yu Linglong. Itu adalah bunga yang seindah darah. Bunganya pada awalnya sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan, namun terus menyerap kekuatan, vitalitas, dan ki darah Yu Linglong. Itu terus berkembang. Pada akhirnya, itu sebesar batu kilangan. Wajah Yu Linglong dengan cepat menjadi pucat saat dia kehilangan kekuatannya. Dia menjerit keras. Puluhan ribu cahaya warna-warni yang tajam keluar dari tubuhnya, menghancurkan bunga indah yang semerah darah ini. Saat berikutnya, dia melarikan diri ribuan mil jauhnya, tidak berani mendekati iblis utara lagi. "Bagaimana Anda melakukannya?" Ekspresi Yu Linglong dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, kekuatan yang dekat dengan dao mengelilingi tubuhnya, tetapi iblis utara dapat menumbuhkan bunga di tubuhnya. Bukankah itu berarti kekuatan iblis utara jauh melebihi miliknya? Dia telah menekan kekuatannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Kamu bukan tandinganku. Iblis utara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak seperti raja iblis yang tiada taranya. Huff. Yu Linglong mendengus dingin. Meskipun dia terluka dan kehilangan kekuatannya, dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke dalam kehampaan. Seketika, pertahanan tanaman di sekitar dimen utara meledak berkeping-keping. Untuk sesaat, tidak ada apapun di sekitar iblis utara. Yu Linglong berteriak sambil mengulurkan tangannya lagi. Badai dahsyat langsung menyelimuti iblis utara. Badai muncul terlalu tiba-tiba, bahkan para tetua pun berteriak ketakutan. Dia telah memahami hukum angin sedemikian rupa; itu sunyi dan tidak mungkin untuk dilawan. Itu benar, tidak banyak raja yang tak terkalahkan yang mampu menghentikannya. Ledakan, ledakan, ledakan! Telapak angin meledak, kekuatan penghancurnya benar-benar memusnahkan iblis utara. Dia telah berhasil, Yu Linglong tersenyum. Meskipun iblis utara kuat, dia masih ceroboh di bawah hukum anginnya. Grand Win Henry miliknya pasti mampu melukai lawannya. Seru orang-orang di sekitarnya. Apakah Demon Utara terluka? Bahkan Iblis Utara yang begitu kuat pun terluka. Yu Linglong ini terlalu menakutkan. Han Fei dan Jun Wuya terkejut. Kekuatan Yu Linglong meningkat melampaui imajinasi mereka. Terutama Han Fei. Dia tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yu Linglong. Mata Lin Suan bersinar, dan cahaya kemasan muncul. Apakah Demon Utara benar-benar terluka? Dia tetap ragu. Di kejauhan, Kingu mendongak dan mendengus dingin. Apa yang Anda tahu, kekuatan kakakku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Di langit, badai yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang, menampakkan sesosok tubuh. Semua orang menoleh. Saat berikutnya, mereka tercengang. Yu Linglong berteriak. Dia tidak terluka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Grand Palm of Wind miliknya tidak mengenai pihak lain? Apakah dia ketinggalan? Tidak, dia seharusnya dipukul. Apa yang dikenakan Iblis Utara? Mata Lin Xuan. Tanaman merambat hijau menutupi tubuh iblis utara, membentuk baju besi tanaman merambat hijau yang menutupi tubuhnya. Greenfin Armor sebenarnya punya benda seperti itu. Yu Linglong dari Yu Linglong berteriak. Bukankah sudah punah? Bagaimana mungkin masih ada di dunia ini? Rotan setan hijau, apa itu tadi? King Wu. Seru seorang penatua. Itu adalah spesies yang bermutasi. Rumor mengatakan bahwa itu telah menghilang pada zaman kuno. Bagaimana itu bisa sampai ke tangan iblis utara? Green Demon sangat menakutkan. Ia tumbuh dengan pesat, dan vitalitasnya sangat kuat. Dikatakan bahwa satu Green Demon Finn telah menghancurkan dunia bintang. Itu telah menyedot semua energi dari dunia bintang hingga kering. Dunia bintang telah menjadi planet mati. Tidak ada lagi makhluk hidup di sana. Jumlah tanaman merambat setan hijau sangat sedikit, namun pada zaman kuno, telah terjadi bencana besar. Ratusan dunia telah terkorosi seluruhnya dan berada dalam bahaya kehancuran. Untungnya, masih ada tirik di sekitar. Dengan lambaian tangannya, Green Demon Finn hancur total. Mungkinkah Tyr tidak membunuh semua Green Demon Vines saat itu? Sebaliknya, dia meninggalkan beberapa. Semua orang bingung. Lin Suan terkejut saat mendengar itu. Satu tumbuhan bisa menghancurkan seluruh dunia. Mengapa ini terdengar seperti cerita fantasi? Jika sebelumnya, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, ketika dia melihat reruntuhan bintang kegelapan terbelah oleh pedang, dia mengetahuinya. Menghancurkan dunia bukanlah tugas yang sulit di mata para ahli super tersebut. Bagaimanapun, dunia hanyalah sebuah planet. Bagi para sage super itu, seharusnya tidak sulit untuk memetik matahari dan bulan dengan tangan mereka, menelan matahari, dan membelah bintang dengan pedang mereka. Terlebih lagi, ada para tirk di atas para sage super itu. Rumor mengatakan bahwa Green Demon Finn telah menghancurkan lusinan dunia, tetapi dihancurkan oleh tirk dari jauh. Seberapa mengesankankah ini? Seberapa kuat ini? Lin Suan sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Lin Suan sangat bersemangat, tapi Yu Linglong, yang berada di langit, tidak bersemangat sama sekali. Wajahnya pucat, dan dia hampir menangis. Itu adalah spesies mutasi yang telah punah. Bagaimana iblis utara bisa menguasainya? Jika itu benar-benar Green Demon Fin, mengapa dia bertarung? Seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Para tetua juga khawatir. Tanaman anggur setan hijau di tangan setan utara berpotensi menjadi bencana. Pemimpin mistipik melihat ke dalam kehampaan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu khawatir. Itu hanyalah tanaman anggur setan hijau yang sudah mati. Tanaman anggur setan hijau yang sudah mati. Banyak tetua menghela nafas lega. Namun, penguasa istana sedikit mengernyit. Meskipun tanaman merambat setan hijau itu sudah mati, tanaman merambat setan utara adalah binatang setan. Tapi jangan lupa, Fei Utara memiliki tubuh 10.000 Fei. Cabang-cabang Green Demonic Fin ini mungkin bisa beregenerasi di tangannya. Tentu saja, bukanlah tugas yang mudah untuk menghidupkan kembali tanaman merambat setan hijau yang telah mati selama bertahun-tahun dan bahkan telah punah. Tidak yakin apakah Iblis Utara bisa melakukan itu. Karena dia mengenakan Green Demon Fin Armor, Demon Utara tidak terluka oleh serangan itu. Dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin, sudah berakhir. Dia melambaikan jarinya, dan kekuatan kayu meletus. Tujuh sinar cahaya terbang keluar dan mengelilingi Yulinglong. Dalam sekejap, tujuh sinar cahaya itu mekar menjadi tujuh bunga. Merah, oranye, merah, hijau, biru, nila, ungu. Tujuh warna berbeda bermekaran di langit dan melingkari satu sama lain. Formasi tujuh bunga. Seru Han Fei, Yu Linglong tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Angin bertiup sejauh 90.000 mil, dan pedang mengguncang sembilan negara bagian. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan yang dekat dengan dao. Langit terbelah dan angin di atas 90.000 mil melayang turun dan membentuk pedang hijau besar di tangannya. Itu seperti naga biru yang menembus awan. Semua orang ketakutan, itu adalah angin astral, tapi Yu Linglong bisa mengendalikannya. Angin astral adalah angin dari alam luar, itu sangat mengerikan dan bahkan bisa melukai seorang setengah biksu. Begitu raja yang tak terkalahkan menghadapinya, dia pasti akan terbunuh seketika. Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir Yu Linglong. Bisakah dia menghancurkan formasi tujuh bunga? Apakah dia akan mempertaruhkan nyawanya? Iblis Utara memandangi pedang hijau besar di langit. Pandangannya terfokus. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Formasi tujuh bunga bisa menghilangkan segalanya. 3095. Tujuh bunga menyihir bermekaran di udara, memancarkan tanda misterius. Formasi tujuh bunga melepaskan energi kuat yang menyelimuti area di depannya. Dalam sekejap, kekosongan itu hancur dan ki spiritual antara langit dan bumi tersedot hingga kering. Tubuh Yu Linglong bergetar. Dia merasaki, darah, dan energinya akan tersedot hingga kering. Saat berikutnya, dia tidak lagi berani ragu. Dia melambaikan tangannya dan pedang angin merah hijau yang panjangnya puluhan ribu mil ditebas. Ledakan, 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 pedang itu terlalu menakutkan. Cahaya hijau memenuhi langit dan badai bertiup. Untungnya, ada sebuah arai yang melindunginya. Jika tidak, seluruh manor prajurit luar biasa akan hancur. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pedang menakjubkan seperti itu tidak dapat menahan formasi tujuh bunga. Tujuh bunga iblis dalam formasi tujuh bunga tumbuh dengan pesat dan menghilangkan semua energi. Meskipun pedang angin hijau merah menakutkan, energinya terkuras oleh formasi tujuh bunga dan langsung meredup. Lambat laun, panjangnya menjadi puluhan ribu mil, dan kemudian ribuan mil. Pada akhirnya, itu menghilang. Tujuh bunga itu tumbuh menjadi binatang buas yang mengerikan, masing-masing bagaikan gunung megah yang berdiri di kehampaan. Formasi tujuh bunga pada awalnya dibentuk oleh tujuh bunga. Sekarang, tujuh bunga telah tumbuh menjadi binatang besar. Kekuatan formasi tujuh bunga juga meningkat secara eksponensial. Yu Linglong, yang terjebak oleh barisan gemetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Saat berikutnya, dia jatuh dari langit, dan bahkan tidak bisa berdiri. Energi di tubuhnya telah terkuras abis. Apa saat ini semua orang terkejut? Para tetua puncak Linglong berteriak, "Linglong!" Mereka tidak menyangka Yu Linglong akan dikalahkan dan kehilangan seluruh energinya. Saya akui kekalahan. Yu Linglong jatuh ke arena dan berkata dengan lemah. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara sekarang. Pemenangnya adalah binatang utara dari Misty Peak. Hakim dengan cepat mengumumkan hasilnya. Setelah mendengar hasilnya, binatang utara turun dari langit dan melambaikan tangannya. Tujuh bunga iblis di langit berputar dengan cepat dan energi tak berujung mengalir ke tubuh Yu Linglong. Segera, Yu Linglong pulih dan tujuh bunga iblis menghilang. Pohon sepuluh ribu setan di langit juga perlahan menghilang. Binatang utara turun dari langit seperti iblis. Apakah energinya sudah pulih? Yu Linglong merasakan tubuhnya dan tidak merasa senang. Sebaliknya, dia tersenyum pahit. Terlalu kuat. Iblis utara benar-benar seperti iblis di depannya. Dengan membalikkan tangannya, dia bisa memanggil awan dan hujan dengan membalikkan tangannya. Dia memegang hidup dan mati wanita itu di tangannya. Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan iblis utara kali ini. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di House of Prodigy. Yang lainnya berteriak kaget. Iblis utara terlalu kuat, begitu kuat hingga mereka gemetar. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Menurut pendapat mereka, baik Yulinglong maupun Han Fei tidak memenuhi syarat untuk melawan iblis utara. Apakah ini tempat pertama House of Prodigy kita? Dia terlalu kuat. Yao Utara telah lama memasuki jalur langit berbintang kuno, dan dia telah bertarung melawan keajaiban dari dunia lain. Terlebih lagi, dia telah membangun reputasi yang termasyur untuk dirinya sendiri. Melihatnya sekarang, itu memang benar. Siapa yang memberitahuku bahwa elemen kayu hanyalah seorang seniman bela diri yang bisa menyembuhkan dan membantu? Aku akan menamparnya sampai mati. F. *cek, ini pertama kalinya aku tahu kalau seniman bela diri atribut kayu sebenarnya sangat menakutkan. Saya rasa jika sekuntum bunga tumbuh di tubuh saya, ia akan langsung menyedot saya hingga kering. Para jenius gemetar ketakutan. Mata Lin Suan berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Tubuh segudang iblis, dao kayu. Dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka iblis utara begitu kuat. Namun, di saat yang sama, dia sangat bersemangat. Dia akhirnya menemukan lawan yang layak mendapatkan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, baik Jun Wuya maupun Han Fei tidak bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan kekuatan pemusnahan. Dia masih memiliki kekuatan asap dan api yang belum dia gunakan. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Dapat dikatakan bahwa Lin Xuan hanya menggunakan setengah dari kekuatannya sebelumnya. Sekarang dia telah melihat kekuatan iblis utara, dia sangat bersemangat. Mungkin hanya iblis utara yang bisa memaksanya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kompetisi berlanjut. Selama periode ini, Yu Linglong bertemu Han Fei lagi. Pada akhirnya, Yu Linglong menang. Ekspresi Han Fei tidak terlalu bagus. Jika sebelumnya tidak terjadi apa-apa, dia akan tetap berada di posisi ketiga. Namun, kali ini, Lin Xuan telah muncul. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan berada di posisi keempat. Dia bahkan tidak bisa masuk tiga besar. Orang-orang dari Divine Providence Peak juga putus asa. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Bukankah itu berarti mereka akan berada di posisi terakhir tahun ini? Ekspresi para tetua juga gelap. Posisi ini selalu menjadi milik full moon peak. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan muncul dari puncak bulan purnama kali ini. Sui Ji Yue, hei mo, Huang Pu Baitian, dan yang lainnya bahkan lebih getir karena selain Lin Xuan, Zhong Ling dan Shen Jingqiu juga muncul. Keduanya sangat kuat. Mereka berada di urutan kedua setelah Jun Wuya dan yang lainnya. Dengan kata lain, selain mereka yang dekat dengan Dao, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Para penonton langit yang menyaksikannya tercengang. Akan ada perubahan besar pada peringkat tahun ini. Ia, ya, tiga besar sudah berpindah tangan. Sepuluh besar mungkin akan terguncang juga. Eselon pertama adalah Lin Suan, yang telah berkultivasi dekat dengan Dao. Eselon dua semakin terguncang. Dua posisi teratas di eselon dua akan diambil oleh Shen Jingqiu dan Song Lingxiu. Huang Fu Baitian, Su Yue, Mo Tian, dan Hei Mo mungkin harus berdiri di belakang. Lin Suan juga sangat senang. Dia tentu saja senang Shen Jingqiu dapat mencapai hasil seperti itu. Terlebih lagi, Shen Jingqiu belum memahami Dao secara dekat. Jika Shen Jingqiu memahami kekuatan itu, selain tubuh spiritualnya, dia mungkin bisa mengalahkan Yu Linglong. Potensi gadis kecil ini pastinya sangat kuat. Lin Xuan memutuskan bahwa setelah kompetisi selesai, dia akan membuat salinan wawasan daunnya dan memberikannya kepada Shen Jingqiu sehingga dia dapat memahami dekat dengan Dao sesegera mungkin. Kompetisi secara bertahap akan segera berakhir. Saat ini, hanya Lin Xuan dan Demon Utara yang menang. Lin Xuan dan Yu Linglong juga saling bertukar pukulan. Keduanya telah bertarung hingga langit dan bumi retak. Pada akhirnya, Lin Xuan mengalahkan Yu Linglong. Adapun dia, dia hanya menggunakan kekuatan jiwa pedang naga pemusnahan. Dia belum menggunakan hukum api. Wajah halus Yu Linglong tertutup es. Dia tidak menyangka selain kalah dari Iblis Utara, dia akan kalah dari Lin Xuan. Bukankah ini berarti dia jatuh ke posisi ketiga? Han Fei bahkan lebih menderita. Dia memang berada di urutan keempat. Lin Suan ini terlalu kuat, dia bahkan bisa mengalahkan peringkat kedua Yu Linglong. Kemungkinan besar, hanya iblis utara yang mampu menaklukkannya. Sial, bagaimana kakak perempuan tertua bisa dikalahkan? Orang-orang dari Linglong Peak tidak berani mempercayainya. Para tetua juga memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak terkejut karena Yu Linglong kalah dari iblis utara, karena mereka telah melihat kekuatan iblis utara berkali-kali. Namun, kekalahan dari Lin Suan masih sulit mereka terima. Meskipun Lin Suan telah memahami prasasti tanpa kata Plenilune, meskipun Lin Suan telah menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan Jun Wuya dan Han Fei. Namun, kebangkitan Lin Suan terlalu singkat, itu baru beberapa bulan. Untuk sesaat, sulit bagi mereka untuk menerimanya. 3096. Namun betapapun sulitnya menerima, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Lin Suan memang mengalahkan Yu Linglong dengan kekuatannya. Mereka tidak menyangka bahwa setelah monster utara, Lin Suan akan muncul. Bagaimana dia dibandingkan dengan monster utara? Mungkin tidak. Tubuh seribu monster-monster utara dan hukum kayu terlalu menakutkan. Tidak hanya serangan monster utara yang kuat, namun kecepatan pemulihannya juga sangat mengerikan. Setelah kayu seribu monster turun, monster utara memiliki kekuatan hidup yang kuat. Monster utara sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Para tetua berdiskusi, sementara yang lain juga menebak-nebak. Mereka menantikan pertempuran antara Lin Xuan dan monster utara. Karena mereka tahu kalau mereka berdua pasti akan bertarung, tempat pertama akan ditentukan di antara mereka berdua. Namun, sebagian besar orang memiliki harapan yang tinggi terhadap Iblis Utara. Bagaimanapun juga, Iblis Utara terlalu kuat. Namanya sudah lama terpatri di hati masyarakat. Meskipun Lin Suan adalah seorang jenius yang baru bangkit, dia masih kurang dibandingkan dengan Demon Utara. Tiba-tiba, 99 persen orang mengira monster utara akan menang. Hanya Shen Jingqiu, Crimson Dragon, dan beberapa lainnya yang percaya pada Lin Suan. Mendengar diskusi di sekitarnya, Lin Suan memandang Demon Utara. Setan utara juga memandangnya. Tatapan mereka berbenturan di udara, menghancurkan kehampaan. Datang. Lin Suan melompat dan berdiri di udara, mengarahkan pedangnya ke depan. Monster utara, keluar dan bertarung. Maumu, monster utara melangkah ke udara dan tiba di arena. Domain mereka sudah habis biayanya. Energi pedang Lin Suan berubah menjadi dunia pedang Dao. Di sisi lain, tanaman yang tak terhitung jumlahnya menari di belakang monster utara, membentuk hutan. Wilayah kekuasaan mereka bentrok, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Badai dahsyat menyebabkan hati semua orang bergetar. Napas Han Fei dan Yu Linglong bertambah cepat, mereka tidak berani gegabah. Monster Utara melambaikan tangannya dan banyak pohon tumbuh di sekitar Lin Xuan. Mereka menutupi langit dan menyerang Lin Xuan. Tanaman ini tidak normal, mereka semua memiliki kekuatan Monster King. Ledakan, ledakan. Cabang-cabang dan tanaman merambat itu menusuk ke arah Lin Xuan, ingin menembus tubuh Lin Xuan dan menyedot darah serta kekuatannya hingga kering. Namun, Ketika serangan ini bertabrakan dengan tubuh Lin Xuan, suara pelan terdengar. Kemudian, cabang-cabang ini patah dan berubah menjadi pecahan, berserakan di kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Tubuh Lin Xuan bersinar dengan cahaya tanpa batas. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan dahan menyerangnya. Dia tidak terluka. Mulut semua orang bergerak-gerak, para tetua itu juga tercengang. Fisik ini terlalu kuat, layak menjadi tubuh sembilan yang ilahi. Kenapa aku merasa tidak banyak raja tak terkalahkan yang bisa menyakitinya? Lin Suan menjentikan debu dari tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan emasnya dan merobek semua pohon di sekitar hutan. Keluarkan kekuatan yang dekat dengan Dao. Lin Suan memandangnya. Nain yang divine body, dia memang gagah berani. Matanya berkedip dan ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Berbeda dari Yu Linglong, Lin Suan ini adalah seseorang yang sangat dia sayangi. Pihak lain adalah penerus naga besar dan penerus tubuh sembilan yang ilahi. Bisa dikatakan potensinya tak tertandingi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuh sembilan yang ilahi sangat keras. Serangan biasa tidak bisa menembus pihak lain sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang dekat dengan Dao. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan teriakan pelan. Kekosongan itu terbelah. Pohon sepuluh ribu setan yang mengejutkan turun sekali lagi. Itu menutupi langit dan menutupi bumi seperti kota iblis. Lin Xuan melambaikan tangannya. Di telapak tangan emasnya, sembilan api ilahi melompat keluar. Dia tidak menggunakan hukum api. Sebaliknya, dia hanya mengandalkan api di tubuhnya. Api tak berujung menyala dan berubah menjadi naga raksasa. Ia meraung ke arah langit dan menyerang pohon sepuluh ribu setan. Api adalah musuh bebuyutan elemen kayu. Akankah iblis utara mampu menahannya? Banyak orang yang gugup. Memang benar, kayu bisa melawan api. Seniman bela diri tipe kayu paling takut dengan api, namun belum tentu demikian. Jika seorang seniman bela diri tipe api biasa menghadapi seniman bela diri tipe kayu yang kuat, mereka tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Sebaliknya, energi mereka akan terkuras habis. Hal yang sama terjadi pada Han Fei sebelumnya. Seniman bela diri tipe petir juga melawan seniman bela diri tipe kayu. Namun di depan Iblis Utara, Han Fei tidak bisa melawan sama sekali. Mungkinkah Lin Xuan saat ini menimbulkan ancaman bagi Iblis Utara dengan apinya? Mereka tidak tahu. Percuma saja. Anda terlalu meremehkan saya. Keluarkan kekuatanmu yang dekat dengan Dao. Setan Utara menggelengkan kepalanya sedikit. Di langit, pohon sepuluh ribu setan bergoyang. Tanaman merambat dan bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, menyedot api hingga kering. Sesaat kemudian, mata iblis utara tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Karena kamu tidak mau mengeluarkannya, aku akan memaksamu untuk mengeluarkannya. Dengan lambaian tangannya, pohon sepuluh ribu setan di langit meledak. Tanaman merambat yang tak berujung berjatuhan dan menutupi seluruh langit. Tanaman merambat iblis yang menakutkan dengan cepat mekar dan menyapu linsuan dalam jumlah besar, seolah seluruh dunia telah berubah menjadi hutan. Turunnya pohon dewa membawa kekuatan yang menakutkan, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Cabang-cabang pohon melesat melintasi langit seperti sambaran petir di depan pohon. Sepuluh ribu setan, Lin Xuan sangat kecil, ledakan, ledakan, ledakan. Api di tubuhnya membubung ke langit dan mekar. Mereka berubah menjadi burung gagak emas yang melebarkan sayapnya dan bergegas maju. Api yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, panas yang mengerikan mengguncang kehampaan. Sembilan burung gagak emas itu seperti sembilan matahari. Mereka bertabrakan dengan pohon sepuluh ribu setan, membawa lautan api. Pohon sepuluh ribu setan memancarkan cahaya hijau kabur. Cabang-cabangnya menari seperti tombak dewa. Sembilan burung gagak emas saling bertabrakan. Sembilan burung gagak emas langsung tertembus. Pohon sepuluh ribu setan tidak terluka. Itu terlalu kuat. Itu hanyalah pohon dewa. Tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali itu adalah hukum yang benar. Saya pikir bahkan kekuatan yang dekat dengan Dao tidak dapat menghancurkannya. Setan utara terlalu menakutkan. Apakah ini tubuh sepuluh ribu setan? Berdengung. Di kejauhan, semua orang sedang berdiskusi. Tak lama kemudian, mereka berteriak karena setelah pohon sepuluh ribu setan mematikan api sembilan gagak emas, cabang besarnya mencambuk tubuh Lin Xuan seperti naga raksasa. Kali ini bahkan raja terkuat yang tak terkalahkan pun akan terbelah menjadi dua. Dentang, suara yang menggemparkan bumi bergema seperti guntur. Tubuh Lin Xuan bersinar terang. Kali ini dia tidak menghindar, sebaliknya dia menerimanya secara langsung. Tanda emas bersinar di tubuhnya. Dia tidak terluka. Dia baik-baik saja. Mata banyak orang hampir keluar. Fisik anak ini terlalu menakutkan. Lin Xuan juga orang yang galak. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya sangat kuat. Kemampuan ilahi biasa mungkin tidak bisa menyakitinya. Hanya kekuatan yang dekat dengan Dao yang bisa menyakitinya. Bunga mekar seumur hidup. Iblis utara tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia mengarahkan jarinya ke depan. Berdengung. Bunga iblis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di sekitar Lin Xuan, dengan cepat menyerap energinya. Banyak dari mereka bahkan ingin mengakar di tubuhnya dan menghancurkan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Tidak baik, tindakan inilah yang sebelumnya telah melukai Yu Linglong. Lin Xuan dalam bahaya. Ya, bunga iblis ini luar biasa kuatnya. Mereka bisa merampas semua kekuasaan. Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia memang merasakan energi spiritual di sekitarnya langsung tersedot hingga kering. Tak hanya itu, darah di tubuhnya juga melonjak dan mengalir, berusaha keluar dari tubuhnya. 3097 Sungguh kekuatan yang aneh. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besarnya dan menghancurkan kekuatan aneh itu. Bunga iblis di luar tidak dapat menghancurkan tubuhnya, tapi berbahaya jika ini terus berlanjut. Bagaimanapun, pihak lain sudah menggunakan kekuatan hukum. Lin Suan menghela nafas, sepertinya dia harus menggunakan hukum. Dia sudah melihat hukum kayu monster utara, jadi dia tidak berani gegabah. Menghancurkan. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan dan dia menyapu ke segala arah. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, bunga iblis dengan cepat menyusut dan layu. Pada akhirnya, mereka berpencar dan menghilang. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan tubuh mereka gemetar. Kekuatan macam apa itu? Mengapa rasanya Lin Xuan adalah dewa kematian yang bisa mengambil segalanya? Begitu dia menggunakan annihilation, dia bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan dan lenyap. Monster utara terkejut, meskipun dia telah melihat kekuatan hukum pihak lain, dia masih terkejut ketika mengalaminya secara pribadi. Memang benar, tindakan pihak lain mirip dengan dia mengambil alih kekuasaan secara paksa. Namun, intinya berbeda. Dia dengan paksa menyerap bunga iblis untuk membuatnya lebih kuat, sementara pihak lain langsung menghilangkannya. Kekuatan pemusnahan, menarik. Mari kita lihat apakah kamu lebih kuat atau aku lebih kuat. 10.000 pohon tumbang. Monster Utara melambaikan jarinya, dan pohon 10.000 setan di atas kepalanya bergemuruh saat turun. Pada saat yang sama, 10.000 pohon iblis tampak hidup. Ia tumbuh dengan cepat dan seluruh langit meledak, membentuk hutan ratusan ribu mil, jutaan mil, padat dan tak berujung, meliputi Lin Suan. Mengerikan sekali, apakah ini kekuatan monster utara yang sebenarnya? Para jenius gemetar dan para tetua ketakutan. Lin Suan juga berteriak dengan dingin. Dia mengeluarkan pedang kilin api dan mengayunkannya untuk menghancurkan energi pedang. Garis-garis pedang ki melesat ke segala arah dengan kekuatan pemusnahan. Kemanapun ia lewat, tanaman menjadi layu parah. Namun, turunnya sepuluh ribu pohon iblis terlalu menakutkan. Itu padat dan tak ada habisnya. Dia hanya bisa mengayunkan energi pedangnya lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia mengirimkan teratai pedang yang menutupi dirinya. Pedang menakutkan itu berputar, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah dengan kekuatan pemusnahan. Dua kekuatan yang dekat dengan Dao saling bentrok. Semua pembudidaya di sekitarnya tercengang saat melihat ini. Alasannya adalah karena pemandangan di depan mereka terlalu aneh. Di langit, hutan tumbuh pesat, tetapi dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, puluhan mil di sekitarnya sebenarnya adalah zona vakum. Di bawah kekuatan pemusnahan, tidak ada tanaman yang bisa mendekat. Mungkinkah ini akan menjadi adu kekuatan? Siapa yang pertama kali menyerah? Siapa yang akan gagal? Mungkin bukan itu masalahnya. Yao Utara terlalu kuat. Jutaan mil tanah telah diubah menjadi hutan, sementara Lin Xuan hanya bisa mempertahankan beberapa puluh mil. Perbedaannya terlalu besar. Selain itu, Lin Xuan jelas lebih rendah daripada iblis Utara dalam hal mengendalikan kekuatan yang begitu dekat dengan Dao. Lin Xuan baru bermeditasi selama beberapa bulan, tapi sudah berapa tahun monster utara bermeditasi. Ini adalah kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Yu Linglong, Han Fei, Jun Wuya, dan yang lainnya menonton dengan gugup. Lin Xuan kuat, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis utara membuat mereka gemetar. Huff, bocah nakal, kamu bukan tandingan kakakku. Kingu juga mendongak dan mendengus dingin di dalam hatinya. Naga merah dan Shen Jingqiu sangat gugup. Iblis utara sedikit mengernyit. Apakah itu diblokir? Dia menyadari bahwa meskipun ruang Lin Xuan jauh lebih kecil dari jutaan mil hutannya, itu masih terhalang. Namun, dia masih berhasil memblokirnya. Meski hanya satu meter, dia tetap tidak bisa menembusnya. Pohon ilahi mekar. Iblis utara membentuk segel lain dan meraung. Kali ini, bunga tujuh warna mekar dari pohon sepuluh ribu setan. Saat bunga iblis ini mekar, menutupi seluruh langit. Itu terlalu besar. Itu sangat besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Dan kekuatan kehancuran yang ditimbulkannya pasti jauh lebih mengerikan. Oh tidak, Lin Xuan dalam bahaya. Seru, Grand Elder Puncak Bulan Purnama yang lain juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa, seperti yang diharapkan. Ruang aman yang diciptakan Lin Xuan runtuh seketika dan langsung diselimuti oleh tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan juga diselimuti oleh bunga pohon dewa. Tubuh sembilan yang ilahi mencoba yang terbaik untuk memblokir, meski tidak pecah. Api dan cahaya ilahi di atasnya meredup, itu seperti nyala api yang bisa padam kapan saja. Kekuatan ini terlalu kuat, Lin Xuan juga terkejut. Jiwa pedang naga hebat. Dengan raungan dingin, Lin Xuan menggunakan jiwa pedang naga besar dan kekuatan pemusnahan. Keduanya digabungkan membentuk pedang ki berbentuk naga yang dengan cepat menebas ke segala arah. Itu sebabnya dia bisa bertahan hidup. Kalau tidak, serangan itu akan menyedot sebagian besar kekuatannya. Annihilation Sword Lotus, pedang ke-13. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan membentuk pedang teratai. Itu membawa aura kehancuran dan jiwa pedang naga besar dan meledak dengan cepat. Terate itu melompat dari bilah pedang dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Terate bermekaran dan membentuk pemandangan yang menakutkan. Ia dengan cepat bertarung melawan bunga pohon dewa di langit. Ledakan, ledakan! Ketika Lin Xuan diselimuti oleh bunga sepuluh ribu setan, semua orang berteriak. Di antara mereka, Han Fei, Yu Linglong dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka berpikir bahwa Lin Xuan seharusnya dikalahkan karena mereka tidak bisa menahan sama sekali di depan bunga iblis ini. Mereka berpikir bahwa Lin Xuan seharusnya tidak bisa menolaknya. Namun, dalam sekejap, mereka tercengang. Lin Suan bergegas keluar. Tidak hanya itu, dia juga membawa serta terate hijau yang sekuat bunga sepuluh ribu setan. Dua kekuatan besar bertabrakan di langit dan hutan dalam jarak satu juta mil runtuh dengan cepat. Dia benar-benar menolak kekuatan pemusnahan pohon dewa. Bagaimana dia melakukannya? Yu Linglong berteriak. Dia pernah terluka sebelumnya dan secara alami tahu betapa menakutkannya bunga iblis ini. Namun, Lin Xuan tidak hanya keluar, tetapi dia juga bisa menolak bunga sepuluh ribu setan. Kekuatan pemusnahannya menjadi lebih kuat lagi. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Han Fei juga berteriak. Dia tidak percaya. Tubuh Jun Wuya gemetar. Apa yang sedang terjadi? Dia pernah bertarung dengan Lin Xuan sebelumnya dan kalah. Meski begitu, dia berpikir bahwa dia hanya sedikit lebih lemah dari Lin Xuan. Namun, dari kelihatannya, hal itu tidak terjadi. Lin Xuan jauh lebih kuat dari dia. Jika Lin Xuan bertarung dengannya dan menggunakan kekuatan seperti itu sejak awal, dia mungkin tidak akan mampu memblokir satu serangan pun. Memang benar, aura pedang teratai di langit bisa mengubah seseorang seperti Jun Wuya menjadi abu hanya dengan satu serangan. Bahkan monster utara terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Apakah dia menjadi lebih kuat dan beberapa kali lebih kuat? Anak ini telah menyembunyikan begitu banyak kekuatannya sebelumnya. Itu seharusnya merupakan efek dari jiwa pedang naga. Seperti yang diharapkan dari penerus pedang naga, monster utara langsung teringat pada jiwa pedang naga yang terkenal di dunia. Itu adalah teknik suci yang tak tertandingi. Belum lagi kekuatan yang dekat dengan sang jalan, bahkan seni bela diri paling sampah pun bisa menjadi serangan yang tak tertandingi di bawah pengaruh jiwa pedang naga. Belum lagi kekuatannya yang dekat dengan sang jalan, tiba-tiba pupil matanya mengecil, tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya dan membentuk satu set baju besi. Sesaat kemudian, hutan mirip lautan di depannya langsung hancur, membentuk ruang hampa. Aura pedang melesat melintasi kehampaan dan menebas ke arah gelabelannya. 3098. Penghancuran. Langkah ini adalah red dot yang diciptakan sendiri oleh Lin Xuan dan kekuatan pemusnahan. Ini bisa dikatakan sebagai gerakan pembunuhan yang tiada taranya. Dengan dentang, pedang itu mendarat di baju besi perunggu dan memaksa iblis utara mundur. Setan utara terpaksa mundur, Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya berseru tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Iblis Utara dipaksa mundur. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan seseorang sekuat Yu Linglong, yang menduduki peringkat kedua, tidak dapat membuat Iblis Utara mundur. Tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar memaksa Iblis Utara mundur lebih dari 10 mil. Bukankah itu berarti kekuatan Lin Xuan jauh di atas Yu Linglong? Astaga, Lin Xuan ini benar-benar terlalu kuat, melonjak ke langit sekaligus. Bahkan jika dia kalah, dia menduduki peringkat kedua di Extraordinary Scholar Manor. Selain Iblis Utara, tidak ada yang bisa menandinginya. Saudara laki-laki, King Wu berseru. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Dia tidak percaya Lin Xuan bisa memaksa kakaknya kembali. Setan Utara berhenti dan wajahnya menjadi gelap. Dia ceroboh. Jika dia tidak memiliki Green Fin Armor, dia akan berada dalam bahaya. Dia baik-baik saja. Lin Xuan mengerutkan kening dan merasa kecewa. Dia mengira pedang itu akan mampu melukai Iblis Utara. Dia tidak menyangka armor lawannya begitu kuat. Apakah ini armor yang dibentuk oleh Green Demon Finesse? Seperti yang diharapkan dari spesies bermutasi yang dihancurkan oleh Kaisar, itu memang kuat dan tidak lebih lemah dari tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Lin Xuan, aku akui kamu kuat. Anda sebenarnya bisa mengancam saya, tapi sekarang sudah berakhir. Selain kekuatan kayu dan pohon sepuluh ribu setan, saya masih memiliki kekuatan garis keturunan dari tubuh sepuluh ribu setan. Sekarang, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Suara iblis utara bergema ke segala arah. Kerumunan di bawah menjadi gempar. Apa, kekuatan garis keturunan? Dia tidak menggunakannya. Astaga, kupikir Iblis Utara menggunakan seluruh kekuatannya. Saya tidak menyangka dia tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Orang-orang ini semuanya gila. Para tetua sepertinya telah disuntik darah ayam. Mereka tahu betapa kuatnya kekuatan garis keturunan. Setelah digunakan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Kalau begitu, apakah Lin Suan mampu menahannya? Para tetua dari Puncak Ethereal terkekeh. Dia memang Iblis Utara, tidak disangka dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sampai sekarang. Lin Suan itu mungkin berlebihan. Itu sudah pasti. Serangan pedang tadi telah menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar. Dia seharusnya tidak memiliki kartu truf lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukanlah tandingan kakak senior monster utara. Orang-orang dari Misty Peak gelisah. Yu Linglong, Han Fei, Jun Wuya dan yang lainnya putus asa. Itu benar, itu adalah keputusasaan. Setan utara terlalu kuat, dia begitu kuat sehingga mereka sulit menolaknya. Sampai sekarang, dia baru saja menggunakan kekuatan garis keturunannya. Orang-orang di puncak bulan purnama juga putus asa. Linsuan sudah sangat kuat, tapi iblis utara masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sudah berakhir, Linsuan mungkin akan kalah. Dia mengira Linsuan akan mampu mengalahkan binatang utara dan menempati posisi pertama, membuat namanya dikenal di seluruh puncak bulan purnama. Namun kini, sepertinya dia hanya mampu menempati posisi kedua. Tempat kedua tidak buruk. Jangan lupa kalau puncak bulan purnama dulunya merupakan tempat terakhir. Sekarang dia berada di posisi kedua, kedua setelah Misty Peak. Itu jelas merupakan pencapaian yang menggemparkan. Bahkan tetua pertama dan pemimpin puncak menghela nafas. Memang, Lin Xuan hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Sudah di luar dugaan mereka bahwa dia bisa melawan iblis utara sejauh ini. Menurut mereka, Lin Xuan hanya bisa mengalahkan Han Fei dan bukan Yu Linglong untuk menempati posisi ketiga. Sekarang dia telah melampaui Yu Linglong dan menempati posisi kedua. Mereka sudah sangat bahagia. Bagaimanapun, Lin Xuan memiliki potensi besar. Jika dia berkultivasi selama 8 hingga 10 tahun lagi, dia mungkin benar-benar mampu menekan iblis utara. Tapi sekarang, dia masih sedikit kekurangan. Para tetua dan pembesar langit dari Puncak Taktik Ilahi dan Puncak Linglong memiliki pemikiran yang sama. Mereka merasa pencapaian Lin Xuan saat ini cukup membuatnya bangga. Lin Xuan akan baik-baik saja, kan? Shen Jingqiu sangat gugup, ekspresi naga merah juga sangat tenang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan khawatir, anak ini juga punya kartu truf yang belum digunakannya. Tunggu saja, orang-orang ini pasti akan kencing di celana." Orang-orang yang membanggakan langit di sampingnya menggelengkan kepala. Apakah dia masih punya kartu truf? Itu tidak mungkin. Dia telah menggunakan jiwa pedang naga dan tubuh sembilan yang ilahi. Kartu truf apalagi yang dimiliki Lin Xuan. Artefak Sage setengah langkah. Itu mungkin tidak berguna melawan kekuatan garis keturunan iblis utara. Oleh karena itu, menurut mereka, naga merah hanya bersikap keras kepala dan menolak mengakuinya. Di langit, Lin Xuan mendengar diskusi para tetua dan kebanggaan langit. Tempat kedua, bukan itu yang dia inginkan. Apakah menurut anda iblis utara adalah satu-satunya yang memiliki kartu truf? saya juga memiliki kekuatan yang belum saya gunakan. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Di sisi lain, tubuh iblis utara memancarkan cahaya hijau berkabut. Tanda hijau muncul di kulitnya, dan auranya meroket. Di langit, pohon sepuluh ribu setan dan bunga sepuluh ribu setan menjadi lebih menakutkan. Dengan ledakan, bunga sepuluh ribu setan menghancurkan pedang pemusnahan dan sekali lagi menyelimuti Lin Suan dengan cara yang lebih kuat. Itu terlalu kuat, kekuatannya meningkat terlalu banyak, itu menghancurkan Lotus of Annihilation yang dibentuk oleh 13 pedang. Lin Xuan mungkin tidak akan bisa menolaknya. Kecuali dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang menantang surga. Kalau tidak, pertarungan ini pasti sudah berakhir sekarang. Keempat tetua juri menggelengkan kepala sedikit dan bersiap untuk menyelamatkan Lin Xuan kapan saja. Sudah berakhir. Iblis Utara melihat pemandangan di bawah dan senyuman muncul di wajahnya. Dia telah melihat betapa kuatnya penerus naga besar itu dan itu mengejutkannya. Namun, pihak lain masih terlalu muda. Dia hanya akan mampu melawannya setelah berkultivasi selama beberapa dekade, atau bahkan seratus tahun. Namun, pada saat itu dia sudah jauh lebih maju. Desahan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit itu adalah desahan para tetua. Bagi mereka, pertempuran ini telah berakhir. Namun, istet master terkejut, ada yang tidak beres. Matanya bersinar terang saat dia menatap pemandangan di bawahnya. Apa yang sedang terjadi? Para tetua tertinggi di belakangnya tercengang, begitu pula orang-orang lainnya. Mungkinkah Lin Xuan bisa membalikkan keadaan? Bagaimana mungkin? Namun, mereka segera melihat pemandangan yang tak terlupakan. Bunga sepuluh ribu setan mematahkan pedang teratai hijauki, dan sepenuhnya menyelimuti Lin Xuan. Pertempuran akan segera berakhir. Namun, pada saat itu, lampu merah menyala tiba-tiba muncul, dan dengan cepat membesar. Suara mendesing: pertama, apinya kecil, kemudian ia menyapu langit dan menyelimuti bunga sepuluh ribu setan sepenuhnya. Suara mendesing, suara mendesing bunga 10.000 setan terus berputar dan melepaskan kekuatan yang menakutkan lampu hijau bersinar terang dan menebas ke segala arah seperti pedang Dewa namun nyala api kali ini tidak biasa mereka sangat menakutkan dan berubah menjadi naga Dewa yang menari di langit mereka menghancurkan semua lampu hijau 3099 bunga 10.000 setan dibakar mata monster utara membelalak Bagaimana mungkin dia benar-benar tercengang Hakim tetua yang ingin menyelamatkan monster utara juga tercengang Para tetua dan kebanggaan langit dari empat puncak juga tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Api ilahi sembilan matahari. Bagaimana api Lin bisa begitu kuat? Itu tidak mungkin. Apa yang digunakan anak itu? Banyak orang berteriak gila-gilaan. Pemimpin puncak dari empat puncak mengerutkan kening. Saat berikutnya, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Pemimpin puncak-puncak bulan purnama merasa gelisah. Itu bukanlah api ilahi sembilan matahari. Itu adalah kekuatan Dao. Semua orang menjadi gila ketika mendengar itu. Apa? Kekuatan Dao? Bukankah Lin Xuan mengendalikan kekuatan pemusnahan? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan api? Ya Tuhan, mungkinkah dia telah memahami dua kekuatan yang dekat dengan Dao? Semua orang tercengang. Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana seseorang bisa memahami dua kekuatan hukum? Sejujurnya, jika seorang pemuda telah memahami dua kekuatan yang dekat dengan Dao, itu hanyalah lelucon di mata mereka. Itu sama sekali tidak layak untuk didengar. Namun kini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah menggunakan kekuatan pemusnahan, Lin Suan menggunakan kekuatan api. Api yang mengerikan membakar bunga sepuluh ribu setan. Bagaimana dia melakukannya? Tubuh Jun Wuya bergetar, wajah Han Fei dan Yu Linglong berubah jelek. Adapun Huang Fu Bai Tian, Hei Mo, dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Kekuatan api? Dia telah memahami Dao api. Bagaimana mungkin? Wajah King Wu menjadi dingin dan tubuhnya gemetar. Naga merah menyeringai. Hehe. He. Sudah kubilang, anak ini masih punya kartu truf, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu takut setengah mati. Memang, dia tahu bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan api. Oleh karena itu, meskipun dia khawatir, dia tidak putus asa. "King Wu juga menghela nafas lega, hebat! Saudara Lin Xuan sangat kuat." Di tengah tatapan kaget orang banyak, pedangki menebas ke segala arah, membakar seluruh hutan dalam jarak satu juta mil. Bunga sepuluh ribu setan juga dibakar menjadi abu, hanya pohon sepuluh ribu setan yang masih melayang di langit. Sudah kubilang, aku tidak akan kalah," Lin Suan berkata dengan dingin sambil melihat ke arah iblis utara. Iblis utara kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Hukum api, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan memahami dua jenis hukum. Tidak heran jika pihak lain tidak terkejut saat melihatnya menggunakan kekuatan garis keturunannya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menghindar. Jadi, ini adalah kartu truf pihak lain. Saya akui bahwa kekuatan garis keturunan Anda kuat, tetapi bagaimanapun juga itu adalah atribut kayu. Di sisi lain, aku telah memahami Dao Api, dan dengan tambahan jiwa pedang naga besar, garis keturunanku tidak lebih lemah dari garis keturunanmu. Anda tidak dapat memenangkan pertempuran ini karena penekanan elemen Anda, suara Lin Xuan nyaring. Saat dia berbicara, Lin Xuan melambaikan pedangnya Ki. Ditemani oleh kekuatan api, ia membubung ke langit dan berubah menjadi burung phoenix ilahi yang terbakar dengan api hasrat. Seperti binatang surgawi dari surga dan bumi, dia terbang ke depan. Dalam sekejap, pohon 10000 iblis dan iblis utara keduanya terpengaruh. Armor Iblis Utara memblokir api, meskipun pohon 10.000 setan terpengaruh, vitalitasnya terlalu kuat. Untuk sesaat, itu tidak hancur. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Nak, kamu kuat, tapi terima serangan terkuatku. Iblis Utara mengeluarkan raungan panjang dan melepaskan lautan api di langit. Dia melonjak ke langit. Pada saat yang sama, pohon 10.000 setan di langit dengan cepat menyelimuti setan utara. Berdengung. Keduanya bertabrakan dan bergabung, menyebabkan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Api di sekitarnya semuanya padam. Itu terlalu kuat. Meskipun kayu dapat menahan api, iblis utara terlalu kuat. Dia sepertinya punya niat untuk melawannya. Situasi Lin Xuan tidak baik. Ya, meskipun Lin Xuan telah menggunakan hukum api untuk menekan iblis utara, iblis utara telah menyatu dengan pohon sepuluh ribu iblis dan menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia bahkan meledakkan api di langit, menyebabkan orang-orang di Ethereal Peak berteriak lagi. Mereka tahu iblis utara tidak akan kalah. Apakah dia masih punya kartu truf? Lautan api di sekitar Lin Suan melonjak seperti dewa yang lahir dari api. Dia menatap ke langit, pada cahaya yang merupakan perpaduan keduanya. Sangat baik, biarkan saya melihat apa kartu truf terakhir Anda. Lin Suan tidak menyerang, dia juga tidak menghancurkan fusi. Dia hanya menunggu dengan tenang. Adegan ini mengejutkan para tetua. Lin Suan terlalu tenang dan tenang. Mungkinkah dia benar-benar percaya diri? Huff, jangan sombong. Kartu truf terakhir saudaraku bukanlah sesuatu yang bisa kamu blokir. King Wu mengayunkan tinjunya ke kejauhan. Di langit, aura iblis utara menjadi semakin dingin. Pohon sepuluh ribu setan secara bertahap menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, itu sepenuhnya menyatu dengan iblis utara. Sesaat kemudian, lampu hijau menghilang dan sosok iblis utara muncul. Ini. Ketika semua orang melihat iblis utara, mereka semua tercengang. Karena dimen utara sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, iblis utara bertubuh ramping dan wajahnya seputih iblis. Dia sangat tampan. Tapi sekarang, iblis utara telah tertutup seluruhnya. Di luar, ada pohon raksasa dengan tanaman merambat hijau melilitnya. Ia memegang perisai dan pedang raksasa. Pohon itu sangat tinggi, seperti pohon yang telah hidup puluhan ribu tahun. Hanya ada sepasang mata dingin yang berkelap-kelip bintang. Itu adalah mata iblis utara. Iblis utara dan pohon sepuluh ribu iblis telah menyatu sepenuhnya. Semua orang menelan ludah mereka. Berdengung. Di langit, iblis utara mengangkat pedang hijau raksasa dan menebasnya. Cahaya pedang hijau membelah langit dan bumi, dan bahkan lautan api pun terbelah, membentuk zona vakum. Itu benar-benar menghancurkan kekuatan api. Apakah dia akan menekan dimen Utara? Lin Xuan dalam bahaya. Lin Xuan juga terkejut. Elemen kayu ternyata bisa menekan elemen api. Setan Utara sungguh menakjubkan. Namun sayangnya, ia tidak hanya memiliki kekuatan api, dia juga memiliki kekuatan pemusnahan dan jiwa pedang naga. Jadi, dia tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Lin Xuan naik ke langit. Auranya menjadi semakin dingin. Keduanya saling berhadapan di langit. Setelah Iblis Utara menyatu dengan pohon 10.000 iblis, dia berubah menjadi eksistensi yang luar biasa. Suara dinginnya terdengar. Pertarungan ini bisa berakhir sekarang. Terima serangan terkuatku. Tebasan naga langit hijau. Dia mengangkat pedang raksasa di tangannya, melepaskan cahaya hijau tak berujung. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur di pedang raksasa itu. Panjangnya puluhan ribu mil. Suara mendesing. Dengan aura dingin yang menggigit, bisa menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Iblis Utara telah melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Kekuatan yang dekat dengan dao mengelilinginya. Itu sangat kuat. Apakah dia akan menggunakan jurus pamungkasnya? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat jurus pamungkasku. Lin Suan mendengus, matanya bersinar dengan cahaya kemasan dingin yang menggigit. Warna merah menyala muncul di mata kirinya, berubah menjadi bulan merah menyala yang menyala dengan cepat. Itulah kekuatan api. Mata kanannya hitam pekat, dipenuhi kekuatan pemusnahan. Jiwa pedang naga di tubuhnya meraung dengan ganas. Jurus pamungkas, pemusnahan teratai naga api. 3100 Dua kekuatan yang dekat dengan Dao menyatu dengan kekuatan jiwa pedang naga, dan menebasnya. Mata Suan melihat sekeliling, dan ketiga kekuatan itu membentuk teratai menyala yang membumbung ke langit. Teratai yang menyala itu tidak besar, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dan membawa aura yang membuat orang gemetar. Pada saat ini, kelopak mata para tetua bergerak-gerak, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Di langit, tebasan naga langit biru menebas, satu tebasan bisa menembus gunung dan sungai. Suara mendesing. Teratai yang menyala membubung ke langit, dan keduanya bertabrakan, meletus menjadi badai yang tak ada habisnya. Langit dan bumi hancur, dan sosok Lin Xuan dan Iblis Utara benar-benar ditelan langit. Formasi susunan rumah cendikiawan prodigi menyala, berkedip-kedip dengan tanda misterius. Bahkan ada undang-undang yang menari-nari. Jelas, formasi susunan telah diperkuat kembali. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memblokir serangan mengejutkan ini. Apakah ini serangan terkuat di antara keduanya? Itu terlalu kuat, Yu Linglong, Han Fei dan yang lainnya sekecil semut di depan serangan ini. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menang pada akhirnya. Tebasan naga langit biru terlalu kuat, pedang iblis utara bisa melukai seorang setengah biksu. Lin Suan juga luar biasa, dia sebenarnya bisa menggabungkan dua kekuatan yang dekat dengan dao. Kekuatannya jelas di luar imajinasi. Bakat orang ini terlalu menantang surga. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menebaknya. Belum lagi, mereka bahkan para tetua pun tidak mengetahui hasil akhirnya. Energi antara langit dan bumi terus bergemuruh. Pada akhirnya, ketika semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan bahkan para tetua ingin menyerang, akhirnya menghilang. Semua orang buru-buru melihat ke depan. Sesaat kemudian, mereka melihat dua sosok dengan luka di tubuh mereka. Wajah Lin Xuan sedikit pucat, tapi tampaknya tubuh sembilan yang ilahi baik-baik saja. Di sisi lain, iblis utara mengeluarkan darah. Tubuhnya yang menyatu dengan pohon sepuluh ribu setan telah rusak, memperlihatkan tubuh aslinya. Bahkan, greenfin battle armor yang dia kenakan ada yang retak. Bahkan, ada beberapa tempat yang langsung jatuh. Iblis utara terkejut karena bisa menghancurkan greenfin armor dan tubuhku yang menyatu. Matanya yang panjang dan sipit dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Jelas sekali bahwa serangan sebelumnya telah menyebabkan dia terluka parah. Dia terluka, goblin utara sebenarnya terluka. Astaga! Apakah monster utara kalah? Pada saat ini, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menembus awan. Para tetua berteriak seolah mereka sudah gila. Itu terlalu mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak seseorang mampu menantang iblis utara. Tapi sekarang, seseorang telah keluar dan dia tidak hanya menantang iblis utara, dia bahkan telah melukainya. Bukankah itu berarti iblis utara telah kalah? Posisi nomor satu House of Prodigy akan berganti pemilik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Beyao sebenarnya dikalahkan. Saya tidak percaya, orang-orang dari Misty Peak tidak bisa menerimanya. Orang-orang di puncak bulan purnama tercengang. Astaga, apakah ini nyata? Lin Xuan menang, aku tidak sedang bermimpi, kan? Mustahil, bagaimana kakak bisa kalah? King Wu dengan gila menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru yang baru masuk House of Prodigy selama beberapa bulan akan mampu mengalahkan kakaknya. Apakah anak ini benar-benar melakukannya? Shen Jingqiu, sebaliknya, bertepuk tangan dan bersorak. Ini luar biasa, saudara Lin Xuan adalah nomor satu. Bocah ini benar-benar tidak melebihi ekspektasiku. Naga ilahi merah tua juga menyeringai. Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya Iblis Utara. Tidak ada yang bisa menantangnya. Tapi sekarang, Iblis Utara telah dikalahkan. Seberapa kuat Lin Suan? Adapun Black Demon, Sui Jiyue, dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Retakan, 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 lampu hijau muncul dari tubuh Iblis Utara, memperbaiki luka-lukanya. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Aku tidak menyangka kamu bisa melukaiku dengan serius. Saya telah kalah dalam pertempuran ini. Iblis utara tersenyum pahit. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lin Xuan menangkupkan tinjunya dan sedikit mengangguk. Namun, dia juga terkejut. Serangan tadi bukanlah sesuatu yang bisa dihadang oleh raja yang tak terkalahkan sama sekali. Bahkan orang-orang seperti Yu Linglong dan Han Fei mungkin akan menjadi abu. Bahkan setengah sage pun mungkin akan terluka parah. Namun, iblis utara sebenarnya telah memblokirnya. Meskipun dia terluka, itu bukanlah cedera yang fatal. Terlebih lagi, dengan vitalitas yang kuat dari tubuh segudang iblis dan pohon segudang iblis, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tubuh segudang iblis benar-benar menakutkan, seru, Lin Xuan. Mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain, tetapi akan sulit untuk membunuh pihak lain. Untungnya, pertempuran ini tidak harus menjadi pertarungan hidup dan mati, jadi Lin Xuan secara alami menang. Terlebih lagi, iblis utara juga membuatnya mengenalinya lagi. Mungkin langkah selanjutnya adalah memahami hukum kayu antara langit dan bumi. Pemenang, Lin Suan dari puncak bulan Purnama. Tetua wasit mengumumkan hasilnya. Semua orang kembali terkejut dan bersorak. Dengan berakhirnya pertarungan antara keduanya, seluruh kompetisi House of Prodigy pun pun berakhir. Lin Suan mengalahkan Iblis Utara dan menjadi orang nomor satu di House of Prodigy, membuat rekor baru. Orang-orang di puncak bulan Purnama berteriak dengan liar. Terutama para tetua, mereka terlalu bersemangat. Selama bertahun-tahun, puncak bulan purnama mereka telah ditekan dari belakang, diejek dan dipandang rendah oleh banyak orang. Namun kini, mereka justru menjadi orang nomor satu di House of Prodigy. Semua ini adalah kemuliaan yang diberikan kepada mereka oleh Lin Xuan. Oleh karena itu, mata sesepuh ini memerah saat mereka melihat Lin Xuan. Mata itu membuat rambut Lin Xuan berdiri. Ye Fei, Su e Ling, Wang Qi, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ketika Lin Xuan pertama kali datang, mereka tidak menaruh perhatian pada Lin Xuan. Tapi sekarang, beberapa bulan kemudian, Lin Xuan benar-benar melampaui mereka dan bahkan mengalahkan Iblis Utara. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan seumur hidup. Sedangkan untuk Iblis Hitam, tubuhnya sedikit gemetar. Untungnya, dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kalau tidak, jika dia terus melawan orang seperti itu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mata Huang Fu Baitian memancarkan cahaya dingin. Kompetisi kali ini memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas betapa menakutkannya kekuatan yang dekat dengan Dao. Selanjutnya, dia akan mengasingkan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak akan keluar sampai dia memahami daunnya sendiri. Adapun Yu Linglong, Han Fei, dan yang lainnya, tentu saja mereka terkejut. Suara mendesing. Tuan rumah berdiri dan sedikit menekan tangannya ke bawah. Hukum yang tak terhitung jumlahnya diturunkan, menyebabkan semua orang berhenti berbicara. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit. Bahkan Lin Suan berjalan menuruni panggung. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengumumkan hasil dan imbalannya. Memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat. Kitab suci pencerahan jalan agung telah memungkinkan pemahamannya tentang hukum meningkat dengan cepat. Sekarang, setelah dia memahami bekas kediaman orang suci dan tempat tinggal kaisar agung, pemahamannya tentang hukum pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Tuan rumah melambaikan tangannya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara langit dan bumi, seperti Bima Sakti, tergantung terbalik di langit. Semua orang melihat bahwa itu adalah gulungan yang sangat besar. Setan utara yang semula berada di posisi pertama turun ke posisi kedua, dan pertama-tama dua kata muncul lagi: "lin suan".